Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Capri Kreatif. Salam jumpa kembali, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini akan saya tunjukkan bagaimana caranya memperbaiki fan atau kipas angin yang tidak bisa menoleh. Jadi di sini seperti orang sakit leher kesleo, dia mau menoleh kalau kita dorong. Baru menoleh dia. Fungsi tombol tolah-tolehnya nggak fungsi. Oke, bagaimana cara saya mengatasinya? Semoga video ini dapat menginspirasi sahabat sekalian. Jika video ini bermanfaat, mohon dukung dengan menekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke sahabat, pertama kita lepas dulu jalur listrik sebagai keamanan. Selanjutnya kita buka baut pengunci tiang. Kemudian kita buka baut fan bell untuk melepas sabuknya. Dan kita angkat keranjang penutup baling-baling. Kemudian kita lepaskan baut pengunci baling-baling dan kita angkat baling-balingnya. Di belakang ada baut pengunci keranjang bagian belakang. Kemudian tuas kendali putar dan cover pelindung dinamo. Bagian yang aus kita potong, kemudian kita lubangi menggunakan obeng. Siapkan pin pengganti, ukur dan potong. Kemudian kita ratakan menggunakan amplas. Kemudian kita lindungi tambahan untuk penguat dengan kapas. Dan kita lem menggunakan lem G. Pasang kembali untuk plat tuas kendali pada tempat yang sudah kita siapkan. Kemudian kita baut. Untuk plat tuas pemasangannya seperti ini. Pasang dulu di bagian depan dan kemudian yang belakang. Terakhir kita baut untuk plat tuas bagian belakang. Kemudian kita lumuri dengan pelumas grease ya. Selanjutnya kita tutup untuk cover pelindung dinamonya. Oke, sampai di sini kita tes dulu putarannya dan ternyata bisa. Lanjut untuk pengembalian rangkaiannya ya, ini ada lubang petunjuk di situ, perhatikan. Kemudian kita kuatkan bautnya, baling-balingnya kita pasang, ada kanal di situ sebagai pertanda supaya tidak meleset. Kemudian kita tutup dengan baut pengunci bagian depan baling-baling. Dan berikutnya untuk keranjang penutup baling-baling kita pasang fan bell-nya dulu, kita masukkan. Kita paskan fan bell-nya. Kemudian keranjang kita paskan. Setelah dirasa oke, kita kuatkan dengan obeng seperti ini. Sampai di sini oke, kita masukkan kembali kepada tiang penyangga kipas angin. Oke, berikutnya kita coba colokan dengan listrik dan on-kan.
apakah sudah bisa sembuh ya untuk penyakit lehernya ini, dan ternyata dia mau menoleh. Tandanya tindakan ini sukses. Oke sahabat Capri Kreatif, terima kasih atas perhatiannya, dukungan like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.